Selamat datang di channel ini. Thailand Open 2023. Berikut ini, update mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, di hari yang kedua, Thailand Open 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan Thailand Open 2023, di babak 32 besar, hari kedua, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani dari Indonesia, kalah 2 game langsung, 16-21 dan 12-21, atas tunggal putri China, He Bingjiao. Skor 0-2, He Bingjiao dari China, lolos ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor ganda putri, Lani Tria Mayasari dan Rivka Sugiarto dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-15 dan 22-20, atas wakil Kanada, Catherine Choi dan Josephine Wu. Skor 2-0, Lani Tria Mayasari dan Rivka Sugiarto dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor ganda campuran, pertandingan antara Zakaria Sumanti dan Hediana Juli Marbella dari Indonesia, kalah 2 game langsung, 19-21 dan 12-21, oleh wakil Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito. Skor 0-2, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito dari Jepang, lolos ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor ganda putra, pasangan Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, menang rubber game, 21-12, 15-21 dan 21-18, atas ganda putra China Taipei, Chiu Hsiang Chieh dan Yang Mingse. Skor 2-1, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Selanjutnya, pasangan Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Rambitan dari Indonesia, menang rubber game, 21-16, 21-23 dan 21-18, atas ganda putra Jepang, Yuta Takai dan Ayato Endo. Skor 2-1, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Rambitan dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor ganda putri, pasangan ganda putri Indonesia, Meilisa Trias Puspitasari dan Rahel Alicia Ross, kalah rubber game, 21-17, 19-21 dan 11-21, oleh ganda putri Malaysia, Vivian Ho dan Lim Chee Eusin. Skor 1-2, Vivian Ho dan Lim Chee Eusin dari Malaysia, lolos ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor tunggal putra, Chico Aura Dwiwardoyo dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-11 dan 21-13, atas wakil Kanada, Brian Yang. Skor 2-0, Chico Aura Dwiwardoyo dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Pertandingan antara dua wakil Indonesia, di mana pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi, menang rubber game, 21-16, 20-22 dan 21-16, atas pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Skor 2-1, pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi, melaju ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor ganda putri, pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi dari Indonesia, kalah rubber game, 14-21, 22-20 dan 19-21, oleh ganda putri Korea Selatan, Lee Yun Lim dan Shin Seung Chan. Skor 1-2,
Lee Yun Lim dan Shin Seung Chan dari Korea Selatan, lolos ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor ganda putra, pasangan Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-18 dan 21-17, atas ganda putra Singapura, Jun Liang Andy Kwe, dan Loh Kaan Hean. Skor 2-0, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Dengan hasil ini, maka 6 wakil Indonesia lolos ke babak 16 besar, sehingga total, 8 wakil ke babak 16 besar. Demikian update mengenai hasil pertandingan, hari kedua, babak 32 besar, Thailand Open 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.